Baik tandukan yang dilakukan oleh bek tengah pasukan Terengganu tadi, Syahrul Nizam. Terengganu terus mengasah. Litak. Hantaran. Tandukan. Gol! Jordan Mintah tidak dikawal di sana. Litak melakukan satu hantaran yang begitu baik. Lalu Jordan Mintah, pemain kelahiran Ghana itu, mengembirakan lebih 40,000 penonton di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk gol pertama pasukan Terengganu ke atas JDT. Okay, kita perhatikan di sini bahawa tidak ada player yang masuk apabila Litak menerima umpanan daripada Faisal Halim, dan satu crossing yang begitu baik, sempurna yang dilakukan oleh Jordan Mintah. Peluang pertama yang diperoleh di hadapan pintu gol dan terus diterjemahkan sebagai jaringan pembukaan untuk pasukan Terengganu. Dan sememangnya pada awal kita dapat lihat 5 minit yang pertama tadi bahawa pemain-pemain Terengganu telah pun settle down, dan ini memang satu kelebihan buat mereka untuk menjaringkan gol pertama perlawanan. Hantaran Litak cantik dan jelas, tidak ada cabaran yang diterima oleh Jordan Mintah untuk melakukan tandukan gol itu. Kemas hantaran Litak dan cantik tandukan dari Jordan Mintah. Ada 4 pemain pertahanan di situ, tetapi Jordan Mintah yang memenangi bola.